هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزل. Karamah ni bukan berterusan. Mukjizat Nabi kau berterusan ke? Setiap hari ke keluar ayol ke jari Nabi? Nak ambil, ambil. Besok dahaga lagi nak ambil. Esok lagi ambil lagi nak hisap. Bukan setiap hari. Arab jahiliah minta Nabi tunjuk keajaiban. Tunjukkan mukjizat kalau kau Nabi. Nabi kata aku ni manusia je, mana aku boleh buat. Ah, tunjuk juga, nak juga. Jadi bulan terbelah tak? Bulan terbelah tu, takkanlah setiap malam terbelah. Belah, siang macam cantum melik. Oh, Masya Allah, esok datang belah lagi. Betul macam cantum melik. Mukjizat bukan macam tu. Mukjizat bernama macam-macam lah mukjizat. Berlaku sekali je. Mana wasalwa tu minta makanan kan. Sekali je turun di udara je. Bukan setiap hari mau makanan terbang, meletang, terbang, meletang. Tapi puak-puak ni, mukjizat ni berterusan. Karamah ni berterusan. Tuan-tuan, semalam Masya Allah, Nabi datang jumpa saya. Dia kata, Masya Allah, qasidah kita ni dia suka. Qasidah kita nyanyi ni adik-adik, tuan-tuan semua, Nabi suka. Sampai Nabi mengalirkan air mata. Maka qasidah kita ni lah yang terbetul sekali. Dia pun tukar lagu dia. Kau nak ikut lagu ya na na ya na na. Eh, tu orang punya lagu. Aku nak buat lagu sendiri. Dia pun buat lagu sendiri. Bila buat lagu sendiri, betul dia katalah Nabi suka dia punya qasidah. Habis besok pula, tuan-tuan, malam tadi Nabi datang lagi. Esok pula Nabi datang lagi. Tuan-tuan, saya ada tulis satu buku ni. Saya tak tahu dok fikir banyak kali saya minta kat Nabi. Malam tadi Nabi datang. Nabi bagi tajuk buku ni. Masya Allah. Nabi bagi tajuk buku. Kewali hebat benar. Berlaku setiap hari. Gila ke apa? Kita kata karamah ni bukan dituntut. Kita tak tahu pun. Ulama atau wali Allah tak tahu pun dia ada karamah. Tak tahu pun. Benda berlaku pun kadang-kadang dia pun tak sedar. Orang kata, eh, macam caklah apa benda pelik ke benda ke kan. Tak tahu lah mana aku tahu. Dia pun tak tahu benda tu berlaku kat dia. Bawa kereta amun terbalik kereta gudu-gudu-gudu-gudu pusing 10 kali kereta. Tak mati dia elok ambil keluar ambil gambar kereta pergi. Ya Allah Ustaz. Ustaz, Masya Allah kan? Dia pun tak, alhamdulillah lah aku hidup lagi. Dia pun tak tahu. Tak tahu karamah ni. Datang macam mana, berlaku macam mana. Tak tahulah. Tiba-tiba hari ni boleh mendakwa pula. Dia pula dakwa pula. Cakap kat anak murid seorang. Macam ni, kau anak murid rapat aku. Sebenarnya gini lah. Mengenai cerita pun benda luar biasa lah benda. Dia tahu. Jangan beritahu orang lain eh. Dia beritahu orang lain. Dia tahu dia ada karamah. Eh, dia gila. Ha, memang banyak orang gila. Tapi orang gila nak jadi wali Allah. Orang gila mau jadi dapat karamah tadi tu. Ini merepek. Tak akan berlaku setiap hari lah. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi mukjizat untuk membenarkan dakwah Nabi. Dan dalam tunjukkan orang musyrikun pun tak banyak pun. Tak banyak pun. Tak ada tunjukkan orang kafir banyak sangat pun. Tapi bila berlaku di hadapan para sahabat yang telah pun beriman kepada Nabi. Nabi makanan ni tak cukup ni. Nabi ambil, biar aku yang ciduk. Ciduk. Nabi bagi. Dah habis. Cukup ada lagi. Jadi benda tu berlaku bukan selalu. Dan dia hanya kadang-kadang Allah nak tunjuk kebenaran dakwah Nabi. Itu je. Zaman sekarang nak tunjuk kebenaran tak ada lah itu menunjukkan kebodohan bapak tu. Ha, istidraj. Ha, mengarut. Jadi benda ni tak berlaku setiap hari dan berterusan bahkan kita pun tak tahu. Dia bukan macam sihir. Sihir dipelajari. Ha, bila dia pelajari dan dia boleh buat. Wallahu a'lam.